Berikut ini cara untuk menggeser ikon aplikasi di layar Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo, pastikan pada saat mengatur merapikan ikon aplikasi, layar utamanya tidak dikunci. Cara ngeceknya biasanya di sini tekan lama di tempat yang kosong, di home screen ada setelan layar utama. Yang biasanya di beberapa Vivo dia ada pengunci layar utama, jadi kalau ada silakan di off-kan dulu atau dimatikan. Itu Vivo yang versi lama biasanya seperti itu. Nah, untuk menggeser aplikasi yang ada di sini atau menambahkan dari riwayat menu ini, tekan lama seperti ini. Tekan lama, biasanya kalian gulik ke atas. Nah, tempatkan di home screen seperti ini. Atau kalau dari home screen ini ingin digeser, tekan lama. Nah, cuman dia tidak bisa yang namanya menggeser beberapa sekaligus kalau di Vivo yang jenis ini. Tidak ada opsi untuk memilih beberapa, jadi kita harus satu-satu seperti ini. Geser, kalau kalian ingin menggabungkan, tekan lama, pilih. Kalian lapiskan atau layernya di aplikasi yang lain, dia akan jadi seperti ini. Ini namanya bisa diubah untuk mengeluarkan atau menggesernya, sama saja. Nah, seperti itu, silakan dicoba.